Selamat pagi. Selamat datang di channel Cak Jun. Kalau kamu tergolong orang yang nggak punya waktu untuk jalan-jalan pagi atau sekedar menikmati suasana di pagi hari, tenang saja. Karena Cak Jun di sini bakal ngajak teman-teman semua untuk jalan-jalan atau melihat pemandangan pagi secara virtual. Jadi jangan di skip video ini. Dan subscribe sekarang juga. Kali ini, pagi ini Cak Jun bakal ngajak teman-teman semua untuk ke Arjuna Wiwaha. Arjuna Wiwaha itu adalah tempat yang mungkin acara tari-tarian, acara apa itu semua ada di sana. Dan untuk jarak ke Arjuna Wiwaha itu paling sekitar 2,5 kiloan untuk satu kali berangkat. Kalau misalkan pulang pergi berarti Cak Jun pagi ini jalan sekitar 5 kiloan. Wah, mantap sih. Dan pastinya bakal banyak sekali ya pemandangan-pemandangan seru, pemandangan bagus ya, pertanian yang ada di Arjuna Wiwaha. Sekarang kita ada di Jalan Kasiman. Ini di depannya Kelurahan Ngagli. Untuk rutenya kita lewat Jalan Kasiman sini. Terus nanti kita bakal lewat alun-alun Kota Batu. Terus habis itu kita langsung menuju Arjuna Wiwaha. Ini kita di Jalan Ahmad Yani. Di Jalan Ahmad Yani ini ada beberapa tempat vital ya. Yaitu antara lain rumah sakit, terus ada juga Polsek Batu. Jadi setelah kita masuk di Jalan Ahmad Yani, itu belok kanan menuju alun-alun, itu adalah Jalan Kartini. Jalan Kartini ini kita sudah dekat sama alun-alun Batu ya. Jadi buat teman-teman yang mau nonton videonya, sudah saya buatkan kemarin, saya sudah jalan-jalan ke alun-alun Batu, videonya di atas ini.
Ini sekarang saya di alun-alun ya, di depan alun-alun. Kalau kita lihat di sini ya, itu kegiatan masyarakat pagi itu sangat sibuk sekali ya. Ada yang pagi-pagi itu masih ngopi ya, santuy. Ada yang lagi liburan, ada yang lagi berangkat sekolah ya, ada yang lagi berangkat kerja. Ini adalah hari Selasa di hari ini. Dan di jam 6:30 ya, di jam 6:30 itu adalah jam-jam sibuknya pagi hari di Kota Batu. Sekarang ini Cak Jun ada di Jalan Kawi. Ini adalah jalan menuju Arjuna Wiwaha dan Museum HAM ya. Tapi sebenarnya banyak sekali di sini ada kantor-kantor atau tempat-tempat vital ya di Kota Batu. Di belakang saya ini adalah Pasar Hewan di Kota Batu. Ini sayangnya Pasar Hewannya tutup ya, nggak ada aktivitas di Pasar Hewan sini. Kita lanjut ke Arjuna Wiwaha. Saya penasaran sama museum, salah satu museumnya di Kota Batu itu ada Museum HAM, Museum HAM Munir ya. Saya belum pernah kesini sama sekali. Ini sekarang saya ada di depan Museum HAM ya. Pagi hari, sepertinya museum ini kosong, nggak ada aktivitas soalnya pagi hari di sini ya. Kita coba masuk naik sedikit ya, kita cek. Nah, jadi secara dekatnya Museum HAM seperti ini. Ini kalau tak lihat di dalamnya itu nggak ada isinya ya. Tapi ini tadi di belakang sini ada yang jaga. Ada Pak Sekuritinya. Ya, seperti inilah Museum HAM yang ada di Kota Batu. Jadi kalau misalkan kita lihat ke belakang itu adalah Gunung Panterman. Ya, keren banget. Di belakang saya ini adalah Gunung Panterman. Dan kalau misalkan kita lihat ke depan, kita lihat ke depan sini ya. Nah, ini adalah Pegunungan Arjuna.
Wah, kita dapat double spot pemandangan gunung nih. Pegunungan Arjuna dan Pegunungan Panderman. Nah, sekarang ini kita sudah ada di Arjuna Wiwaha. Kenapa namanya Arjuna Wiwaha? Mungkin di belakang kita ini langsung view-nya Gunung Arjuna ya. Jadi dinamakan Arjuna Wiwaha. Dan gedungnya itu ada di belakang. Kita coba masuk ya di gedungnya, apa boleh, karena biar teman-teman tahu Arjuna Wiwaha itu tempat apa sih. Nah, sekarang ini saya sudah ada di dalam ya, bukan di dalam sih, ini di luar, luar dari Sendratari Arjuna Wiwaha. Jadi Sendratari Arjuna Wiwaha ini adalah tempat untuk pertunjukan ya, tempat untuk pertunjukan tari. Biasanya event-event gitu itu kan setiap bulan pasti ada. Nah, untuk event-event tari biasanya tempatnya di sini, Arjuna Wiwaha Sendratari. Dan ini kalau pagi itu keren banget view-nya, guys. Terus kalau misalkan malam kalian ke sini, mungkin kalau misalkan ada acara gitu ya, kalian mampir ke sini untuk melihat tari-tarian, itu saya yakin di sini suasananya juga keren banget. Ini akan melembutkan hati, menumbuhkan motivasi dan menjadikan energi. Jadi mungkin segitu aja teman-teman ya video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton channel ini. Cak Jun undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.